Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Diawali dengan olahraga. Informasi yang pertama, kita awali dari Neng Gelis yang lagi olahraga. 37 menit yang lalu membagikan olahraganya bersama Mom Aiting ya. Di sini memberikan caption terima kasih. RSU Bunda Margonda. Edmawar 157 medical check up. Di sini Ayu Ting Ting dan Mom Aiting membagikan postingan yang sama ya di RSU Bunda Margonda. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan Mom Aiting. Semoga lancar menjalani ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan. Kemudian dari akun Instagram Ayu Ting Ting 92 ya, 56 menit yang lalu membagikan statusnya di sini. Marhaban ya Ramadan. Jangan lupa ya, kita akan nemenin kalian semua besok setiap buka puasa Pes Buka Trans 7 selama bulan Ramadan setiap hari jam 16.30 waktu Indonesia Barat, hanya di official Trans 7. Nonton ya. Begitu Ayu Ting Ting membuat status di Instagramnya. Bagi sahabat semua, jangan lupa ya, saksikan Ayu Ting Ting di Pas Buka, pokoknya Pas Buka Puasa, hanya di official Trans 7. Dan di sini Ayu Ting Ting akan mengajak Chef Norman membuat tempe yang enak. Gimana rasanya membuat tempe yang enak besok ya di Pas Buka bersama Ayu Ting Ting. Dan dilansir dari akun Instagram Yeni Murianti, tempe buatan ayah rojak pasti enak. Tunggu besok ada Chef Norman di Pas Buka Trans 7 besok 13 bulan 4 2021. Dari Nino Kushariati, marhaban ya Ramadan Mbak Yeni Murianti. Selamat menjalankan ibadah puasa dan mohon maaf lahir batin kalau bunda ada salah. Sama-sama Mbak Nino Kusharyanti, selamat menjalankan ibadah puasa juga. Begitu juga dengan Ayu Ting Ting dan seluruh sahabat. Dan dilansir dari akun Instagram Stella Rovers 12, siapa yang udah gak sabar menantikan Pas Buka? Repost Pas Buka Trans 7. Ini dia yang paling ditunggu. Ada Andre Taulani, Ayu Ting Ting, Denny Cagur, Wendy Cagur, Desi Geno, Veva, Chef Norman Ismail akan hadir dalam Pas Buka yang menemani sore kalian mulai besok hingga selama bulan Ramadan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Live hanya di official Trans 7. Ingat ya, setiap hari pukul 16.30 waktu Indonesia Barat Pas Buka ada Ayu Ting Ting akan membahas gimana rasa enaknya tempe bikinan Chef Norman. Oke, bagi sahabat semua, jangan sampai kelewatan ya Ayu Ting Ting pokoknya di Pas Buka Trans 7. Dari Komang 1971, oke saya pasti nonton karena ada Ayu Rosmalina. Gak usah nonton Facebookers karena gak ada Ayu. Oke. Dan di sini ada yang bertanya nih, Bu mau tanya, Ayu Ting Ting di Brownies TV tetap ada dan tetap live kan selama bulan Ramadan? Hefni Gallery tetap ada. Jadi bagi sahabat semua, jangan sampai kelewat ya, Ayu Ting Ting tetap ada di Brownies TV dan Pas Buka pastinya seru ya, ditemani oleh artis kesayangan. Dan dilansir juga dari akun Instagram Heavy Gallery 25, mulai besok save the date guys, tayang setiap hari selama bulan Ramadan, lanjut setelah Ramadan juga nggak apa-apa. Maunya ya ada Ayu Ting Ting terus nih dimanapun acaranya, karena Ayu Ting Ting is the best, bisa membawakan lagu dan canda tawa yang pastinya membuat kita bahagia. Jangan lupa saksikan besok Ayu Ting Ting di Pas Buka Trans 7 jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Menu tempe yang akan dibahas ya bersama Chef Norman tentunya dan bersama artis-artis lainnya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut bulan suci Ramadan untuk sahabat semua di rumah.